بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Masiral muslimin masiral muslimat saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama pada subuh hari yang berbahagia ini. Kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke masjid kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan amaliah subuh kita khusus sholat subuh kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini mana beberapa hari yang lalu ana telah membacakan kitab yaitu Alam Kubur ataupun Alam Barzah di mana pada poin itu ana telah membahas alam ada empat alam yang ana bahas baru satu alam yang telah bacakan yaitu alam kandungan pada kesempatan subuh hari ini anak akan membacakan itu tentang alam dunia. Teman-teman yang berbahagia, setelah 9 bulan lebih 10 hari berada dalam kandungan ibu, kita berada dalam kandungan ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Barulah lahir manusia kecil yang belum berakal budi. Lahir. Kita lahir ke dunia belum mempunyai akal budi. Berdaya pikir dan belum berbudaya, lahir dalam keadaan suci bersih tanpa setik dosa dan noda pun. Jadi, tanpa ada noda dan dosa, nah, kita terlahir ke dunia. Nah, pada pembahasan kita yang kedua ini, itu tentang alam dunia. Setelah lahir ke dunia, bayi sedikit demi sedikit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, bayi tadi yang sudah lahir sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan uh, keberadaannya di lingkungan tersebut. yakni setelah Allah mengeruniainya penglihatan dan pendengaran. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di Quran Surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi rajim. (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون سيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) صدق الله العظيم. الله من 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 dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Teman-teman yang berbahagia, alam kedua atau dunia inilah yang menentukan kehidupan di alam selanjutnya. Bagi seseorang, jadi bagi kita yang menentukan kehidupan kita ke alam selanjutnya di dunia inilah. Manusia dilahirkan ke dunia untuk beribadah kepada Allah dan mencari kebahagiaan dunia akhirat sesuai dengan hukumnya dan aturan yang telah ditentukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kata Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi teman-teman yang -teman, berbahagia. Bagi orang-orang yang tak berpikir Dunia ini hanya dimanfaatkan untuk menumpuk dosa. Jadi orang yang tidak berpikir bahwa dunia ini akan kita tinggalkan hanya untuk menumpuk dosa dan maksiat. Mencari kesenangan, kebahagiaan semua yang sifatnya sementara. Jadi dunia yang kita tempatnya sementara, teman-teman. Semua kita tahu, dunia ini bakal kita tinggalkan. Tidak ada manusia yang berkekalan hidup dalam dunia ini. Di ayat selanjutnya Allah Tabaraka wa Taala berfirman Wa khayatud dunya illa mata'ul urur illa mata'ul urur Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan kata Allah Tabaraka Taala Jadi dunia ini hanya hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi jelas banyak lagi ayat-ayat lain yang mungkin teman-teman bisa buka di Quran. Anda bisa sebutkan seperti Quran surah 6 ayat 32. Quran surah 57 ayat 20. Quran surah 29 ayat 64. Quran surah 9 ayat 38 dan masih banyak lagi lain. Kalau so, teman-teman mau membuka Al-Qur'anul Al Karim tentang kehidupan kita di dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini dikatakan oleh Allah bahwa tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh akhirat itu lebih baik, kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya, kata Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang mengatakan demikian, teman-teman. Baiklah kita lanjut, teman-teman. Jelas kiranya bahwa kehidupan dunia hanyalah ibarat permainan yang bersifat sementara dan memperdayakan. Jadi harta benda anak-anak dan kesenang lainnya bisa bisa menjadi bumerang bagi kita. Jika tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi harta kita, anak kita, istri kita bisa memperdayakan kita. Bisa menjadi bumerang bagi kita di akhirat nanti. Ini hati-hati teman-teman. Oh, marilah, selagi kita hidup ini, memperbanyaklah ibadah dan amal soleh untuk bekal di akhirat. Jadi, perbanyaklah kita selama kita hidup dalam dunia ini untuk beribadah, beramal soleh, untuk bekal kita akhirat, alam yang kekal. Sebagaimana Allah Ta'ala ta jamkanlah peringatan Allah ini, bahwa ini sebagai anak-anak bacakan." Anak, 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 anak. Inna وعد الله حق فلا ترونكم الخياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah saya sekali kehidupan dunia memperdayakan dan jangan pula penipu setan memperdayakanmu dalam menaati Allah. Quran di surah 31 ayat 33 teman-teman yang berbahagia. Jadi umat manusia dengan segala per perbedaannya, suku, bangsa, warna kulit, bahasa, kebudayaan, profesi dan sebagainya, tidaklah menjadi penghalang untuk beriman dan takwa kepada Allah Taala. Jadi apapun suku, bangsa, keturunan mungkin, kulit, bahasa, profesi dan sebagainya, tidak penghalang bagi kita untuk bertakwa kepada Allah tabaraka taala tidak ada penghalang bagi kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah sebab Allah memuliakan seorang bukan karena suku bukan karena suku bangsa warna kulit profesi dan sebagainya melainkan kadar iman dan takwanya kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana Allah tabaraka taala berfirman Ya nasu, inna min dakarin wa unsa wa kabaila inna akramakum Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surah al hujarat ayat 13. Maka dari itulah, marilah kita bersama-sama hidup di atas dunia ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Taala. Jangan sampai kita setelah jadi panggil oleh Allah kita akan menyesal, menyesal, dan tidak ada gunanya kita menyesal. Setelah malaikat datang menyebut kita tidak ada tidak ada guna penyesalan yang dilakukanlah di dunia ini teman-temannya. Kalau kita ingin berbahagia di akhirat, mudah dan akhirat, lakukanlah apa yang Allah telah perintahkan kepada kita dan Rasulnya telah perintahkan kepada kita dan jauhilah apa yang Allah larang dan Rasulnya untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Sehingga kita akan meraih satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, Allah mohon dimaafkan. Subhanakallah, bihamdika, ashabu'alaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.